min odesa pada terasising hijau kakak terpana memandang bukit gunung kakak terbata bergidik pundak kakak adik kudisan berhitung tak pandai tak tahu perpustakaan kakak terheran setamat SD adik tak bisa baca tertutup rapat mulut adik enggan berbicara dingin raut wajah adik tanya kakak mengapa dulu tahu buku bacaan itu LKS belakangan tahu ada rupa-rupa buku bacaan dulu tahu adik kerja selain bertani itu kasir dulu tahu adik ilmu bekal itu digali dulu tahu di dunia itu bernama Cimnyan belakangan adik dipondokan ke tanah Jawa tahu Indonesia oh banyak negara di luar sana iya kak di sini adik sekedar menjalani hidup keseharian bermain dengan hewan-hewan dalam tanah memanggang betok sawah dan keyep memanjat pohon kelapa memanen cengkeh bapak sakit pun adik carikan tutut seember semakin kesini adik tak kenal lagi sekitar ditanya apa lumut adik baru mendengarnya seperti terputus pada alam sekitar adik lebih asyik memainkan alat di genggam tak tahu adik pohon ditebang tak ditanami tak tahu mengerti adik longsor mengurus bukit adik taunya belakangan ibu bapak sukacita menanam kopi kelor dan juga hanjeli belakangan adik juga melihat Aki Nini nanam buah di kebun kakak pandam rupa alam rusak warisan keliruan kakak pertanyakan hadirkan pemerintah adil welas asihkah pemangku kepentingan sebatas koleksikah perpustakaan tetap pandang adika biar tak bersekolah ah siapa salah dicari tak selesaikan masalah ucap salam kakak jadi contoh bagi adik sapaan hangat di luar jam ajar jadi teladan adik tetap kasih kakak bacaan penyamudra adik merdeka kakak ajarkan pelbagai ilmu bekal bebas kakak dongengkan beragam cerita leluasa kakak bagikan pengalaman
adik baca. Alam pun ajarkan kebinekaan. Dari itu semua, mantapkan jati diri kita, kakak. Ucap bismillah, kakak. Ajarkan pendasi ilmu adik. Ucap solawat, kakak. Ajarkan rendah hati adik. Ucap terima kasih, kakak. Teladankan bakti adik. Terima kasih, kakak.